Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kucing merupakan hewan yang sangat jinak kepada manusia. Tingkahnya yang lucu dan menggemaskan membuat banyak orang jatuh hati kepadanya. Saat ini sudah banyak orang yang menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan. Banyak pula mitos yang beredar di masyarakat tentang hewan lucu ini. Tidak jarang mitos tersebut dipercayai dan ditakuti oleh beberapa orang. Penyebaran mitos dari mulut ke mulut membuat orang mempercayai bahwa kucing adalah hewan yang sangat istimewa. Salah satu mitosnya adalah kucing bisa melihat hantu. Lalu apakah hal itu benar dan bagaimana pandangan dalam Islam? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut 5 fakta, kucing bisa prediksi cuaca sampai melihat hantu, versi dari Magenta Islam. Apakah kucing bisa melihat hantu? Mitos tentang kucing memang sudah banyak tersebar di masyarakat. Ada mitos yang baik dan ada juga yang buruk. Tidak sedikit mereka yang mempercayainya, tetapi semua itu belum tentu dijamin kebenarannya. Asal-usul dari tersebarnya mitos itu juga tidak ada yang tahu. Ada satu mitos tentang kucing, bahwa hewan ini bisa melihat hantu. Beberapa orang yang melihat perilaku aneh dari hewan ini pun menganggap bahwa ia sedang berkomunikasi dengan hantu atau sedang menatap makhluk halus tersebut. Hal itu adalah mitos yang belum tentu kebenarannya. Faktanya, sahabat beriman, adalah setan memang selalu ada di sekitar kita untuk menggoda umat manusia agar terjerumus ke dalam neraka. Mereka adalah musuh manusia yang ada di dunia ini. Tidak peduli siapa kita, setan akan selalu hadir dan menggoyahkan keimanan kita. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, setan yang dilaknati Allah itu mengatakan, "Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian jahat yang sudah ditentukan untuk saya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya untuk dipersembahkan pada berhala-berhala. Dan aku suruh mereka mengubah ciptaan-ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya." Quran Surat An-Nisa ayat 118-119. Maka dari itu, tidak perlu takut akan mitos tersebut. Yang perlu kita lakukan hanyalah beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap berdebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Benarkah kucing bisa meramalkan cuaca? Di dunia ini cuaca sangat sulit ditebak. Alat secanggih apapun hanya mampu memprediksi saja kapan hujan akan turun atau hari itu akan sangat cerah. Di berbagai belahan dunia sudah ada alat ramalan cuaca yang dibuat. Namun tetap saja hasilnya tidak pernah 100% betul. Mitos yang beredar di masyarakat adalah kucing bisa meramalkan cuaca. Dengan gerak-gerik yang ditunjukkannya, beberapa orang menganggap itu adalah pesan bahwa cuaca yang akan datang di hari itu seperti apa. Hal ini sangatlah tidak mungkin. Semua yang terjadi di bumi ini, sahabat beriman, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada yang bisa menebak apa kejadian di masa depan. Cuaca pun sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala atur dengan baik untuk kehidupan para umat manusia yang ada di bumi. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Quran Surat An-Nahl ayat 10. Dari ayat tadi pun mempertegas bahwa cuaca yang ada di dunia ini pun telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Semua makhluk yang ada di bumi ini tidak akan ada yang bisa menebaknya. Mitos kucing tadi hanyalah berita kabar burung saja yang tidak ada benarnya.
kucing memperlancar rezeki. Saat memelihara seekor kucing, kita harus merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kita pun harus membuat kucing itu nyaman hidup di sekitar kita. Hal ini menjadi salah satu kesempatan untuk mendapatkan banyak pahala. Dengan beri kucing makan, kita pun akan mendapatkan pahala setara dengan pahala sedekah yang sangatlah melimpah. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah hidup akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Perbuatan tadi memang terbilang cukup sederhana, bahkan sepele. Tetapi dari perbuatan baik sekecil itu, diri kita pun akan mendapatkan kemudahan di dunia maupun di akhirat. Kelancaran rezeki pun akan kita rasakan. Dengan rajinnya kita memberi makan kucing, sama saja kita sudah rajin dalam melakukan sedekah. Balasan sedekah yang kita berikan akan sangatlah banyak, seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Sudahkah kalian merawat kucing dengan baik, sahabat beriman? Menjadi penghuni surga. Sebagai umat muslim yang beriman, kita pun harus berbuat baik kepada siapa saja. Bahkan kepada hewan pun kita tidak boleh berbuat jahat atau menyiksanya. Hal ini bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kita juga bisa masuk ke dalam surga karena menolong seekor kucing yang kesulitan. Sekecil apapun, kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dikisahkan dalam kitab Nasihalul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Batani menceritakan. Dikisahkan sang sufi besar bernama Abu Bakar As-Sibli konon, setelah wafatnya hadir dalam mimpi temannya, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Apa yang menyebabkan dosamu diampuni oleh aku?" tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Sibli. "Salat tepat pada waktunya," jawab Sibli. "Bukan," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpali. "Zakat, puasa dan hajiku yang menyebabkan dosaku diampuni," lanjut Sibli. "Bukan juga," cetus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sibli pun heran, "Kalau semua ibadah yang telah aku jalankan tidak menghapus dosaku, lalu apa yang telah kau ridhoi dariku?" tanya Sibli penasaran. "Aku meridhoi dan mengampuni seluruh dosamu lantaran engkau telah menolong seekor kucing yang sedang kedinginan dan kelaparan." Dari kisah tadi kita pun bisa memetik pelajaran bahwa setiap kebaikan akan mendapatkan pahala yang melimpah. Surga pun akan terbuka kepada orang-orang yang ikhlas dalam berbuat kebaikan. Kucing hewan yang disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi hewan yang ada di sekitarnya. Beliau pun mengajarkan kepada umatnya agar tidak menyiksa hewan dengan alasan yang tidak pasti. Salah satu hewan kesayangannya adalah kucing. Bahkan beliau mempunyai kucing peliharaan yang diberi nama Mu'izza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Mu'izza sangatlah dekat. Mu'izza pun sangatlah nyaman berada di dekat Rasulullah. Kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kucing juga dijelaskan dalam hadis. Ketika Nabi Muhammad akan berwudu dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu, Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Hadis riwayat Muslim. Hal inilah yang membuat kucing menjadi salah satu hewan spesial dalam pandangan umat Islam. Banyak dari kita memelihara kucing untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, sahabat beriman, janganlah menyiksa kucing yang menjadi hewan kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian masih mempercayai mitos tentang kucing?
Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi, mari bangun Magenta Islam dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.